السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إلهي يا ذا مقصودي وذا مقصودي آتني محبتك ومعرفتك المكرم والمحترم شيخنا ومرشدنا بنرسابه. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarekah ini bermain faid. Karambolnya mainnya di faid. Faid itu limpahan. Siapa orang yang bisa menjadi paling bawah, dialah yang mendapatkan. Tidak dijamin tahun. Bersyukurlah sudah lama belajar zikir, tapi jangan tepuk dada. Akang ngeges 15 tahun aja kan. Tidak. Warabbama yakta'uhu fi sa'atin ma la yakta'uhu fi sinin. Terkadang orang belajar dikir mampu melaksanakan perjalanan jauh dari bumi sampai alam lahut, menembus malakut jabarut fi sa'atin, dalam sekejap, yang mungkin oleh orang lain itu harus puluhan tahun. Nah itu, di dalam belajar tarekat tidak ada depan belakang. Mari kita semua belajar bertawadu insyaAllah. Semakin dekat kepada Allah, semakin merasa jauh. Semakin tinggi, semakin merasa jatuh. Semakin bersih, semakin merasa kotor. Karena orang yang tidak tahu kotor diri, tidak akan mau membersihkan diri. Tenyoknya nunggelo. Nunggelo pakai baju butut, rawing, cek dohir, buting gelo keneh urang, nyemunilah gitu. Masuk ngahina ke jelma. Kotor, beluk. Ketika kita tanya, yang, ayo mana kotor? Cuk saha sakieu gining na. Nu kotor teu ngarasa, kotor ngarana gelo. Dalam munuk nu gelo rumah sagelo cageur. Anggap aja pajajan mah jelema burung diajar ngaku burung. Sugane cageur. Paham ya? Tuh, hadirin. Ilmu Islam banyak. Di mana ilmu Islam terdapat? Di dalam dua pilar utama, Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Seluas apa cakupan ilmu Al-Quran tidak bisa dibatas. Syumul, mencakup semua sisi kehidupan manusia, hewan, plural fauna, alam, dan semuanya terdapat dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kutinggalkan satupun di dalam Al-Quran. Hadis Rasul juga luas, walaupun tidak tercatat semua. Bersyukur saudara yang bisa memahami, membaca Al-Bukhari 4 jilid. Disyarahkan menjadi Kustulani 10 jilid. Fathul Bari lebih luas lagi. Bersyukurlah saudara yang memahami Sunan 7 atau 8, Turmudi, Abu Dawud, Hakim. Tetapi kalau ada orang lain yang mengatakan hadis lalu tidak ditemukan di dalam kitab hadis yang Anda miliki, jangan lantas Anda mengatakan bahwa hadis itu dhaif, hadis itu la asla lahu. Saya tahu hadis yang banyak dipergunakan oleh ahli tasawuf seperti Al-Ghazali di dalam ihya-nya banyak diberi catatan kaki la asla lahu. Sebab di tayangan dina Bukhari teu kapanggih. Tidak semua yang diucapkan oleh Rasul itu tercatat. Karena Rasul tidak punya petugas bagian umum yang membawa handycam kemana-mana. Wah sekjen, wah parobi. Rabi etetah, Rabi di Bogor, di Parung. Penulisan hadis itu setelah 100 tahun lebih Rasul wafat ya. Abad kedua baru ditulis. Dan menulisnya itu hati-hati. Imam Bukhari sebagai pengumpul hadis, hati-hati sekali. Adlun dobitun. Bertanya, Bapak pernah mendengar kata-kata dari Rasul? Pernah. Dari siapa? Dari si Anu. Sifatnya si Anu gimana?
Kadang-kadang hadisnya matannya cuma setengah baris, tapi sanadnya bisa tiga baris. Lihat Bukhari. An. Dari anu, Abi Hurairah. Kalau dalam Riyadhus Shalihin, yang disebut hanya rawi pertama yang menerima dari Rasul saja. Karena itu di ujungnya ditambah rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari. Muttafaqun Ali. Orang ngobrol hadis selesai. Kenapa saya bicara ke situ? Sebab kadang orang banyak yang membid'ahkan tarikat dengan kata-kata ahli bid'ah, ahli rasulna gitu kan. Ahli hadisna. Saya sebagai ketua bidang ilmu dan dakwah patut bertanya, eueuh atawa can kapangi? Beda. Tidak ada dan belum ketemu beda. Pembahasan biasa tidak dengan dimensi tasawuf, tidak dengan dimensi tarikat adalah begini. Jelema bodong enggak kuai de omongan kunu pinter. Hadirin sadayana, al-mukminu mir'atul mukmin ari hiji jelema mukmin teh adalah enteng pikeun sejen. Mantak lamun rek nyimit batur ciwit heula diri sorangan. Lamun rek ngomong teu bener ka batur rasakeun heula diri sorangan. Lamun urang hayang jadi mukmin sabenerna kudu kitu. Laras hadirin, laras. Nu ngomong teu ngarti nu ngadagikeun geblek. Teweg maksudna lain geblek. Teu ngarti. Unggeuk ngomongna kana ngarti mah mah teu kieu. Kadinya nyajang maksudna. Saha nu sok ngomong kitu baheula pan saya nu sok ngomongna. Saya sebelum belajar dikir begitu pemahamannya. Kirim sadayana tingali dina hadis. Al-mu'minu mir'atul mu'mini. Ari mu'min teh kudu jadi enteng pikeun ka batur. Ulah sok wani-wani nganyirikeun hate batur sabab urangnya mun dikitu ku batur nyeri. Memeh nyiwit batur ciwit heula diri sorangan. Akur, akur, leres ajengan. Saya lain batur nu ngomong. Ai dibuka teh sirul asror Gusti, geuning aing teh salah. Salah. Istighfar astagfirullahaladzim hampura ka Gusti. Al-mu'minu mir'atul mu'mini. Al-mu'minu yang pertama adalah Allah. Maaf, al-mu'minu yang pertama adalah mu'min manusia. Qalbul mu'min. Hati seorang mu'min, mir'atul mu'mini, harus diupayakan menjadi cermin al-mu'minu Allah yang al-mu'minul muhaimin. Siapa jauh-jauh. Memang diajar tarekat, eta al-mu'minu kadua jelema. Ayo geus diajar tarekat menjadi Allah mu'min. Ayo Allah jeung jelema akur gitu. Akur teu. Ayo nyarokan Allah jeung jelema naon sebutna. Oh, entek istighfar syahadat teh saya. Salah euy, nipu jelema aing teh baheula. Tanya hona sakitu. Hadis. Betul, dalam sirul asror banyak hadis-hadis. Ahli tasawuf punya teknis lain. Karena khulwatnya yang baik, karena ibadahnya yang bagus, sehingga Allah sangat meridhoi, para rasul sangat menyenangi, para aulia pun sangat dekat, maka sering orang yang tasawufnya sudah benar didatangi Rasulullah ngabungkeuleuk. Seorang sufi bertanya, "Ausini ya Rasulullah, berikan wasiat kepada saya." Rasul bersabda, atau dia bertanya, "Hal hadza kalamuk ya Rasulullah? Apakah ini adalah kata-katamu?" "Na'am." Karena itu dalam kitab-kitab tasawuf loba hadis nu dikorehanna Bukhari, eueuh ku Imam Bukhari teu katulis bareto da teu kapang. Paham ya? Aya lebah ngabibidahkeun mah da. Babari isi libidahkeun mah. Eta maneh nu ngabidahkeun kana zikir sok udud tara. Pasok ai ros tara. Hay tara teh naon teh? Bid'ah sareng tiap bid'ah kana neraka teu urang bareng jeung saya kana neraka. Teu mungkin pajajeng disebut calon ahli neraka teu mungkin. Ngan maneh ge sarua. Kembalilah kepada prinsip. Prinsip zikir itu apa sih? Pak Jenderal tadi menyampaikan untuk belajar khusyuk, membersihkan dosa, membersihkan kotoran hati. Benar. Benar. Sebab hati ini fi qulubihim marad, banyak penyakitnya. Mungkin kolot lain ngurangan fazadahumullah marado. Mungkin kana dosa model baheula can ditinggalkeun, dosa model baru dikareuyeuhkeun. Pan dobel heuh. Cing rek nanya, baheula sok kupat ayeuna ngareuyeuh keneh. Baheula memeh jaman aya TV taranenyo bujal urang India. Ayeuna na TV mendak dikelah ku sawaleh aya tamu cak da amar ajengan teu neraka cenah aya nu ngelah kitu nya ngan ngarenyetna mah sarua wae komo TV na badag mah ngang Indiana nari
bari bujurna digeol-geol meni antara kana irung. Nyeta doraka baheula can ditinggalkeun doraka ayeuna dikeureuyeuh sedengkeun rek paeh. Sangat banyak dosa yang kita lakukan. Eta teh karek dosa zahir, belum lagi dosa batin. Wazaru zahiral ismi wa batinah, tinggalkanlah dosa zahir nu tadi, belum lagi dosa-dosa batin. Kibrun wa hirsun syahwatun summa hasad, ghadabun bukhlun summa hikdun qad warad. Bongkot biang kaladi dosa batin aya 7. Kahiji somong, kadua kada demes, katilu ngedul males, kaopat koret, kalima dengki, kagenep goreng adat, nukatujuh dengdem, nukatujuh, nukatujuh, alah genah. Ngaring, nukatujuh bilui, boga ari Firaun somong tuh, urang mana ari Firaun, hara yang jadi anak buah Firaun. Rumah sa, ai dina lemah ditanya haro yang jadi anak buah Firaun alun. Rumah sa, kita sedang cek tambeh karumasaan. Jelema nu diajar dikir teh sok gancang rumasaan. Rumah sa teh tina rasa, ngarasa. Tong hayang jadi anak buah Firaun tapi ngarasa. Eta mah mahal teh cuk mahal. Sanes ngaling semkeun apa ngeresap-ngeresap para kiai nu sanes sanes. Mung diantawis padol Allah nudi simpen di surya laya taheta. Hadirin para pemirsa Radio Inayah, beureum banget uing henteu ngadat atawa ulah mual. Bring jelema asup ka surga. Inna ashaba jannatil yauma fi syughulin fakihun. Hum azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlam mir rabbir rahim. Ahli surga raos-raos linggih dina risbang nu sarae katuangan tos sadia buah-buahan asal ngeretek dina hate teu kudu melak heula teu kudu balanya heula. Jelema kabeh hayang ka mana? Hayang ka surga. Gogorokan malaikat. Wing hayang ka surga malaikat. Mangga kasep. Kumaha tu ari geus ieu malaikat? Wawasu heula bageur wawasu. Cuci dulu sayang, cuci dulu ya. Di mana malaikat nyucinya? Di jahanam kehep. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yaum bima kuntum takfurun. Tinggal nanya ka manusia di dunia ayeuna mending dimandian engke dina jahanam mending bebersih ti ayeuna ningke ning ayeuna tah jutaan jelema datang ka surya laya nampi talkin ti langsung ti pangersa atanapi melalui para wakilna teh hayang bebersih ayeuna ti duhur ka asar loba dosa bere salat asar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah beres dikir beres doa beres nanaon ti asar ti ka magrib aya dosa andi aya kumah deui tas magrib la ilaha illallah la ilaha illallah ti magrib tiga isa aya dosaan deui tas isa kumah deui la ilaha illallah la ilaha illallah ti magdi isa tapi ka subuh dosaan deui tas subuh la ilaha illallah la ilaha illallah kotor kumah kotor kotor kumah kotor. Ningang rek kotor deui paeh. Jadi mautna kotor bersih. Bersih datas bebersih. Kapaham? Amin. Sararea ti sakabeh lapisan ngabersihkeun hate diajar ka surya laya. Ci horeng geuning anan, tidak sembarang zikir. La ilaha illallah bisa sama kalimatnya, tetapi bobot berbeda. Contohna tong jauh-jauh budak leutik jeung inungna kolot mana
nyakolot inung na. Kolot budak, kolot inung. Kolot budak. Inung na ngumah piring, budak letik ngumah piring. Ngumah tang ngumah. Sarua ngumah sarua. Hasilnya sarua tuh. Beda. Inung na mah make cara, budak mah tuh make. Zikir ge kitu, boy. Kesuryalaya la ilaha illallahnya sama dengan semua, tetapi pakai cara. Cara kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris nanti metode. Deukna disebut teu. Itu metode. Ngomah piring make cara alias make metoda. Buka komus Arab Inggris Indonesia, bahasa Arabna metoda atau cara. Teh torikot. Benar itu. Kalau ada orang mengatakan ngomah piring make torikot, ngomah baju make torikot alias cara alias metode, ngomah mobil ini supaya paham. Kasihan umat Islam Indonesia ini kalau dengar kalimat tarekat alergi, tabu, gigi brig. Kasihan bangsa ini. Umatna bodoh nu ngartina kumaha teh nyebutna sok garancang puas ku pangarti nu aya. Tatanya deui atuh ucu make torikot. Torikot teh cara. Tah ayeuna hate hese mana ngumaha teh jeung ngumah piring. Ngumah piring wae kudu make tarekat, komo deui ngumah. Mantak dikirna beda. Hiji kudu ditalkin. Kadisyah ulah deket-deket ka ajengan jejen sok ditalkin, ditalkin teh kudu paeh. Wai kepekaan tinggi pangarti kurang, jadi curigaan. Talkin ada tiga macam bapak. Ada talkin menurut bahasa, ngajar ngawuruk talkin ngaranna. Maneh ulah borosnya, ya duit sakieu mahikeun sabulan di pasantren. Itu talkin menurut bahasa. Lakona yulakinu. Aya talkin na ilmu fikih. Jelema nuker sakarat dituntun zikir. Itu talkin. Masuk pada hadis lakinu mautakum. Entah ngadagoan sakarat ditalkin mabager. Daker sakarat mah celi geus teu ngadenge. Mata geus teu neuleu. Ngaguruh. Ngeser nyawa. Tina dampal suku. Kaluhur. Leuwih ngaguruh tibatan omak lautan. Tibatan sarebu petir. Ngaguruh na leuwih ti sarebu guluduk. Porih nyeri na leuwih ti disik-sik sarebu pedang. Dahaga namun sakabeh cai sadunya laut jeung wahangan jeung sumur jeung kulah ditamplokkeun kana baham nu keur sakarat moal mahi baning kuripuhna sakarat jelema keur kitu dibabatahan la ilaha illallah kadenge geus kitu lain goreng alus-alus ngan sifatna untung-untungan susuganan goreng mah teu karena itu talkinkanlah dirimu. Tong ngadagoan sakarat ti ayeuna hadisna eta keneh lakinu mautakum ceuk pikih talkin jelema nu ihtidor keur sakarat rek maot tina ilmu tasawuf talkinkeun diri jelema nu rek maot maot teh ngiraha talkinkeun ti ayeuna. Amin. Salat ibadah, mencari nafkah ibadah, tidur ibadah, istirahat ibadah. Bagaimana caranya agar semua itu menjadi ibadah? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Diawali innamal a'malu binniyati. Saya koreksi sedikit. Sudah menjadi kultur di kalangan kita kalau membacakan ya fathah setelah kasroh hidung. Bangsa Indonesia ini sering salah makhraj. Niat yang benar niat, karena sudah terlalu sering dengar niat, begitu dengar yang nyebut niat rasanya salah lagi. Ya di fathah niat, innamal a'malu binniyati, karena awalnya surah Al-Qari'ah maka ujungnya jadi hamiyah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah ujungnya narun hamiyah. Perlu berlatih lagi, perlu belajar, belajarlah. Berapa lama kita harus belajar? Gak usah lama-lama, seumur hidup aja. Harus mau belajar. Orang yang dihinggapi syaitan, punya kibir, sombong, tidak mau belajar. Karena sudah bisa mengajar, gak mau belajar. Akhirnya tidak tahu kelemahan diri. Taunya kelemahan orang lain.
Celakalah kalau manusia yang hanya tahu kesalahan orang lain tidak tahu salahnya sendiri. Bahagialah orang yang lebih tahu kesalahan dirinya sendiri ketimbang kesalahan orang lain. Innamal amalu binniyat. Niat itu nun ya ya, berasal dari nawa. Apa makna nawa? Ma fi qalbik, sesuatu yang ada dalam hatimu. Diterimanya sebuah amal oleh Allah tergantung apa yang ada dalam hatimu. Wa inna malikul limri'in ma nawa, yang akan menghasilkan pahala, yang akan terasa hasilnya di yaumul kiamah nanti adalah apa yang ada dalam hatimu. Ketika engkau tidur, apa yang ada dalam hatimu? Ketika engkau sholat, apa yang ada dalam hatimu? Ketika engkau kerja, apa yang ada dalam hatimu? Ketika engkau olahraga, apa yang ada dalam hatimu? Di sini kita patut bersujud syukur kepada Allah. Karena di hati kita sudah ditanamkan sesuatu yang dengan adanya dia, semua kegiatan menjadi ibadah. Buang air besar, buang air kecil, bahasa kasar Sunda nang ngompol modul, seperti jijik, seperti sesuatu yang hina. Tetapi kalau kegiatan tersebut dilambari dengan makrifat pada Allah, lihat di akhirat nanti. Naumul alimi khairum min ibadatil jahili. Tidurnya seorang yang alim lebih besar pahlanya daripada ibadah sholatnya seorang yang bodoh. Maaf, alim di sini bermacam-macam makna. Ada yang alim diartikan berilmu, tetapi ahli tasawuf mengatakan alim di sini adalah orang yang ma'rifat. Ada orang sedang sholat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masjid juga ada orang yang tidur. Setan tidak berani masuk ke dalam masjid. Rasulullah biasa berdialog dengan setan. Ditanya oleh Rasulullah, "Hei setan, nganggur nih. Nggak tugas." "Tugas juga ya Rasulullah. Tuh ada orang lagi sholat, kenapa nggak diganggu?" "Takut." "Takut yang mana?" "Takut sama yang tidur." Bukan takut oleh yang sholat, tapi takut oleh yang tidur. Kenapa? Karena si orang tidur ini nama ainah, tidur matanya, walam yanam kalboh, tidak tidur hatinya. Insya Allah ketika kita akan tidur, hati kita sedang ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, maka ketika kita tidur dihitung ibadah pada Allah. Jadi kalau kita mengingat nama pengar sahabah, tergetar hati menyebut nama beliau, tercucur air mata. Bukan kultus individu, bukan berlebihan, bukan. Tetapi sebagai ungkapan rasa syukur, ya Allah, dengan adanya engkau mempertemukan kami dengan beliau, beliau salurkan cahayamu kepada hati kami, sehingga hati kami terus belajar ingat kepadamu, ya Rab. Maka setiap kegiatan kami dinilai ibadah kepadamu. Betapa beruntungnya kami sekarang dan di akhirat nanti. Di situ, karena untuk menanamkan zikir ke dalam hati tidak bisa sembarang orang yang nanam. Watini wazaitun. Tin dan zaitun adalah tanaman-tanaman. Kenapa dipakai sumpah? Karena punya kelebihan-kelebihan. Jadi obat, manis, lezat rasanya. Peturi sinin. Apa tur sinin? Gunung. Sinin itu Sinai, dataran Sinai, Hijaz utara, ujung Mesir sebelah utara. Alhamdulillah barokah pengar sahabat, saya pernah mencari pengalaman di sana. Turnya itu di gunung. Maka itu dijadikan tarkib masji, seperti ba'labak Tur Sina, gunung yang ada di wilayah Sinai. Kenapa dia dipakai sumpah oleh Allah? Karena Nabi Musa pernah uzlah, berkhalwat 40 hari di sana dan mendapatkan wa kallamallahu Musa taklima. Tidak ada yang berani mendaki ke Tur Sina di saat siang.
sebab panas. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman sentosa yaitu Makkah. Ada qasam, ada sumpah, ada yang disumpahi. Mengapa Allah bersumpah? Karena sesuatu yang setelah sumpah adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Apa itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kuciptakan manusia dalam wujud yang paling sempurna, komponen yang paling sempurna. Kesempurnaan diri tidak akan diketahui kalau kita tidak belajar zikir thariqah dari mursyid yang kamil. Tidak bisa. Tidak bisa. Ah, bisa dengan baca buku, bisa tahu tapi tidak merasakan. Bisa tahu tapi tidak merasakan. Bapak tahu bahwa gudang garam itu enak? Tahu dari mana? Dari buku katanya gudang garam enak. Bapak tahu bahwa sup buntut itu enak? Enak, kata resep. Sudah mencicipi? Belum sih. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya, mengetahui dirinya, mengetahui sedalam-dalam dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Orang yang tidak tahu dirinya, tidak akan mengenal Tuhannya. Tahu diri itu bukan cuma begini. Tahu diri dong. Orang lain datang duluan, kok situ nyelonong sih? Tahu diri. Itu tahu diri lokal itu. Yang disebutkan tahu diri adalah mengetahui diri. Enggak usah jauh-jauh, rambut saja. Rambut atas dipotong, alis dipotong, tumbuhnya beda. Rambut luhur bisa panjang, terurai tika bujur, halis meteradekeun ngaliwatan. Bener? Ada yang halisnya sampai ke kumis? Wahai alis, kenapa tumbuhmu beda dengan rambut? Dia akan menjawab, izin Allahnya segini, Pak. Paham? La ilaha. Dengan bijaksana Syekh Mursyid memberikan dosis amalan kepada kita. Ya, untuk kelas kamu mungkin begitu kira-kira. 165 saja dulu. Karena itu kalimat pada waktu talqin sekurang-kurangnya 165. Rambut saja berapa ribu. Bulu berapa ribu. Buku-buku 360. Lihat tangan ini. Jari ini rata atau renyul? Mening rata, mening renyul. Renyul artinya enggak rata. Naon atuh Melayuna? Sok keseun wong Melayu ge. Renyul bukan nama. Benghar Sunda bahasa. Ya tidak rata we, mungkin kalau ada orang, seorang ibu anaknya lahir lalu jarinya rata akan menangis. Tidak akan bangga, alhamdulillah jari anakku rata. Dah halus keneh naon? Renyol. Hikmat yang paling mudah kita pahami nyomot sangu tuh. Jadi rata ya. Benar. Coba kalau rata dinyomot jadi lanyong. La ilaha. Wah, bahan untuk menangis banyak, Pak. Cuma tanah we tu asrem badegong. Jazab, wajib, sofa. Sekali hati bergetar karena bersyukur pada Allah, sekali hati badegong. Jazab, wajib, sofa. Sekali hati bergetar karena bersyukur pada Allah, sekali hati bergetar karena ingat kepada Allah, itu disebut jazbah. Jazbatum min jazabatir rahman khairum min ibadati sakolain. Sekali hati bergetar, bukan sakit hati oleh tetangga, bukan benci pada mertua, tetapi karena rindu pada Allah, karena malu sama Allah, karena cinta kepada Allah, sekali hati bergetar. Pahlanya, kalau mau tahu besar pahlanya, ditimbang dengan ibadah seluruh jin dan manusia sedunia sejak Adam sampai kiamat, lebih besar pahla getaran hati. Untuk mendapat itu, kalau tidak ada bantuan rohaniah dari mereka pribadi tinggi orang mulia, tidak akan tercapai. Memeh diajar dikir, kungsi leweh cinta ke Allah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu barusan dikir, tercucur air mata. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Kenapa menangis? Malu sama Allah, malu. Betapa banyak nikmat yang diberikan Allah pada kita, tapi betapa sedikitnya ibadah kita kepadanya. Rindu sama Allah, rindu. Yang kita harapkan, iman yang kita miliki ini bersih, bening, jadidu imanakum tajdid, diperbaiki, diperbaharui terus, bizikrillah. Dikatrati kauli la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita sekalian dijadikan murid yang baik, berkhidmat. Yang namanya salah itu biasa, yang paling penting kita mohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.